deretan pemain dengan gaji tertinggi di Premier League. Selengkapnya di Spotlight. Peringkat kelima, Rafael Varane. Pada bursa transfer musim panas 2021, MU mendatangkan bek baru Rafael Varane dari Real Madrid. Pemain Prancis itu menerima gaji £340.000 per pekannya di MU. Kontrak Varane bersama MU berdurasi 4 tahun, yakni hingga tahun 2025 mendatang. Peringkat keempat, Jadon Sancho. MU akhirnya mendapatkan Sancho dari Borussia Dortmund dengan biaya transfer £76.5 juta. Tak hanya biaya transfer, gaji yang harus dibayarkan MU kepada Sancho juga cukup besar, yaitu £350.000 per pekannya. Gaji tersebut bahkan lebih besar dari yang diterima oleh Marcus Rashford dan juga Harry Maguire. Peringkat ketiga, David De Gea. Per pekannya, MU mengeluarkan £325.000 untuk menggaji David De Gea. Nilai itu menjadikan De Gea sebagai kiper dengan gaji tertinggi di Premier League. Hingga kini, De Gea masih menjadi pilihan utama di bawah mister gawang MU. Kontraknya bersama Setan Merah tersisa 2 tahun lagi. Peringkat kedua, Kevin De Bruyne. Pada April 2021 lalu, Kevin De Bruyne menyetujui kontrak baru bersama Man City. Dalam kontrak itu, selain ia akan bersama City hingga tahun 2025 mendatang, ia juga mendapatkan kenaikan gaji. Per pekan, pemain Belgia ini menerima gaji £400.000. Nilai itu membuat dirinya sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Manchester City. Dan peringkat pertama, Cristiano Ronaldo. Cristiano berhasil menggeser posisi Kevin De Bruyne sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Premier League. Setelah 12 tahun meninggalkan MU, musim panas ini akhirnya ia kembali ke Old Trafford. Cristiano mendapatkan gaji yang tertinggi di MU dan juga Premier League, yaitu £510.000 per pekannya. Itu dia tadi deretan pemain dengan gaji tertinggi di Premier League. Sekian Spotlight kali ini, sampai jumpa!